karena di sini ada sehingga sarana buah itu jadi ada kali sana kita. Tadi kita tuh bak melihat bagaimana ada anak kelas tertinggi menegur adik-adiknya yang ketika makan berdiri, makan dan minum berdiri. Itu dari mana, Pak? Ya, jadi karakter kami di sini adalah sopan dan santun. Jadi salah satunya adalah ketika santri kami makan dan minum itu harus dalam posisi duduk dan tegak. Itu tadi yang negor dari? Dari kelas 6 kami. Kelas 6? Satgas apa itu namanya? Satgas Garuda. Oh iya. Mana tadi anaknya? Nah, oh ini jadi tanggaku adalah Satgas Garuda. Satgas Garuda itu iya adalah Satgas penegak peraturan di sekolah. Wow. Takut ini jadinya. Adik-adiknya yang melanggar apa aja yang jadi patokan untuk menegakkan peraturan. Misalnya peraturan apa yang harus ditaati? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Lalu? Makan dan minum harus duduk. Makan dan minum harus duduk. Lalu? Tidak boleh beli-beli di luar sekolah. Tidak boleh beli-beli di luar sekolah. Apabila ada yang melanggar, diapain sama Satgas? Catat. Wow, dicatat kemudian namanya diserahkan sama? Wow, keren sekali. Dari Madura TV, ketemu lagi bersama saya Sari Murati dalam program Lensa Pendidikan. Hari ini luar biasa sekali, pagi yang mendung, tapi semangat kedua orang yang di sebelah saya ini sangat luar biasa. Hari ini saya sudah berada di Sekolah Dasar Plus Nurul Hikmah, sekolah yang saya pikir orang Pamekasan pasti tahu sekolah ini. Sekolah luar biasa sekali. Di sebelah kiri saya ada Bapak Subairi. Maaf, Bapak Subairi SSI sebagai Kepala Sekolah SD Plus Nurul Hikmah. Dan di sebelah kanan saya seperti biasa, wajah yang sudah tidak asing lagi, Bapak Dr. Andes Afan di MMPD, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pamekasan. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Subairi, ini mendung ya pagi ya, ini di Pamekasan. Ya, tapi semangat Pak Subairi saya lihat dari tadi wirawirinya luar biasa untuk memperkenalkan SD Plus Nurul Hikmah kepada Tretan Semadura. Pak Subairi sejak kapan menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Plus Nurul Hikmah ini? Iya, Pak Sari. Saya mulai tanggal 1 Juli 2021 di SK baru ya oleh yayasan menjadi kepala sekolah. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya saya sebagai guru pengajar di sekolah ini mulai tahun 2011. Sudah 11 tahun. Ya. 11 tahun Tretan menjadi guru kemudian dipercaya menjadi kepala sekolah SD Plus Nurul Hikmah. Pak Subairi, hampir semua masyarakat Pamekasan mengenal betul bagaimana track record SD Plus Nurul Hikmah sebagai salah satu sekolah swasta yang kontribusinya luar biasa terhadap pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Pak Subairi sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi selama saya ada di sini, iya, tiap tahun itu prestasi selalu ada, Pak Subairi. Iya, betul. Baik dari akademik dan non-akademik. Jadi kami punya tantangan tersendiri. Iya. Dan juga dari orang tua berharap putra-putrinya menyekolahkan di sini bukan hanya pintar atau cerdas di ilmu pengetahuan. Secara ilmu pengetahuan saja ya. Tapi betul. Juga cerdas secara karakter. Betul. Dan Al-Quran. Iya, iya, iya. Kemudian Pak Subairi tahu bahwa di SD Plus Nurul Hikmah ini menjawab keresahan-keresahan orang tua. Iya. Pak Subairi 11 tahun di sini, tantangan apa yang Pak Subairi lihat kemudian diberi amanah menjadi kepala sekolah? Iya, Mbak Sari, jadi selama 11 tahun di sini, iya, yang saya perhatikan bahwa santri-santri di sini berasal dari beberapa kalangan dan tempat tinggalnya juga jauh, sehingga iya, banyak karakter yang berbaur di sini, sehingga karakter yang harus dibentuk oleh lembaga ini harus sama, harus mencerminkan karakter yang sesuai dengan karakter budaya kita, budaya Madura Pamekasan, iya, dan iya, juga iya, karakter di dalam Al-Qur'an sendiri. Nah, salah satu pendidikan karakter mungkin, Pak, yeah, ya, tadi kita lihat, yeah, bagaimana itu ada Satgas apa sih? Satgas Garuda, Pak. Satgas Garuda, Tretan. Satgas Garuda ini bertugas sebagai apa? Ya, jadi Satgas Garuda kami bentuk, yang mana Satgas Garuda ini singkatan dari Satuan Tugas Penegak Peraturan di Sekolah. Wow, nah, ini ada sejak kapan, Pak Subairi?
ada sejak saya menjabat di sini, saya bentuk Satgas tersebut. Oh, jadi ini inovasi Pak Subairi? Iya. Luar biasa sekali, iya. Apa itu Satgas Garuda? Jadi, saya jawab latar belakangnya dulu. Karena kita sudah beberapa kali belajar di rumah. Iya. Belajar secara daring dulu. Iya, betul. Sehingga ketika COVID. Diberi kesempatan masuk ke sekolah, karakternya itu menurun, Pak Sari. Hilang semuanya. Iya. Ini kemudian yang Pak Subairi. Iya. Perlu ada inovasi ini. Perlu ada Satgas untuk mengawasi mereka. Oh, karena guru juga tidak mungkin all out gitu ya. Yeah. Betul. Jadi Satgas Garuda ini kami bentuk dari santri kelas 6. Semuanya kami beri PIN siswa teladan. Wow. Jadi supaya mereka juga punya tanggung jawab. Iya, jadi melatih kepemimpinan, melatih tanggung jawab mereka, dan menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kelasnya. Wow, iya, keren sih. Ini Satgas Garuda ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Seluruh kelas 6. Jadi kemudian Satgas Garuda inilah yang kemudian memberi laporan-laporannya pada Ustadz gitu. Iya, jadi ketika terutama di waktu istirahat, mereka mengawasi dan mengontrol adik-adik kelasnya ketika main di lapangan, ketika makan dan minum, kan harusnya makan dan minum posisi duduk sesuai dengan adat kita dan aturan agama Islam. Pak Subairi, selain inovasi itu, ada inovasi apa lagi yang Pak Subairi lakukan? Ada lagi yang terbaru, namanya itu Sanubari. Bang. Sanubari, apa itu Sanubari? Sanubari ini santri Nurul Hikmah berbagi. Jadi setiap hari ini termasuk terobosannya Pak Subairi? Iya. Iya. Jadi coba kami inovasi, kami bentuk program namanya Sanubari, santri Nurul Hikmah berbagi. Iya. Teknisnya setiap hari Jumat dan Sabtu, siswa santri kami ini secara ikhlas menyisihkan uang sakunya untuk masuk ke kotak Sanubari itu. Sanubari ya. Ya. Kemudian ini dialokasikan kemana? Jadi kami alokasikan, kami salurkan ke masyarakat yang tidak mampu. Pak Subairi masih awal ya? Iya. Masih baru menjabat di sekolah ini. Dengan beban yang luar biasa, citra luar biasa dari SD Plus 05 yang sangat baik sekali di mata masyarakat. Iya. Harapan Pak Subairi ke depan? Jadi dengan keadaan yang seperti itu memang bukan hanya beban, tapi ini tantangan bagi saya. Untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih, kalau bisa ditingkatkan kembali. Terutama yang saya ingin tekankan di sekolah kami ini adalah menciptakan generasi yang berkarakter, yang berprestasi dan bertakwa. Seperti itu. Iya. Kalau Tretan boleh tahu, di SD Plus Nurul Hikmah ini ternyata tidak hanya mencetak siswa berprestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tapi juga tingkat nasional dan internasional. Ya, betul, Pak Subairi. Betul, Pak Sari. Terbaru prestasi apa? Jadi selama kepemimpinan saya, itu saya hitung, saya data dari Juli sampai bulan ini, ada 37 santri yang sudah berhasil meraih penghargaan dari lomba-lomba akademik dan non-akademik. Wow, iya. Baik nasional, ada juga yang internasional. Internasional, Tretan. Jadi betul apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak perlu meragukan lagi SD Plus Nurul Hikmah ini. Ya. 37 dalam beberapa bulan. Ya. Dan mulai dari Juli sampai sekarang. Ya. Wow, luar biasa. Baik, Tretan, kita beralih pada Pak Avandi, Dr. Andes Avandi, MMPD, Koordinator Wilayah Kecamatan, Bidang Pendidikan Kecamatan Pamekasan. Pak Avandi, saya rasanya tidak perlu menyampaikan bagaimana SD Plus Nurul Hikmah ini berkiprah dalam pendidikan, dalam menyumbang prestasi untuk mengharumkan nama Pamekasan di bidang pendidikan. Pak Avandi sendiri bagaimana melihatnya? Perlu diketahui sebelumnya, Mbak Sari, bahwa sebenarnya saya menjadi orang tua murid di sini, Mbak Sari. Oh, selama iya. 6 tahun, Mbak Sari. Wow, tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 2009. Oh iya. Tahun 2009, sampai anak saya itu sekarang sudah kuliah, Mbak Sari. Berarti tidak perlu menjelaskan secara detail, sudah paham. Betul? Sudah paham, sangat paham. Namun perlu saya sampaikan, barangkali ini juga menjadi rujukan kepada masyarakat, terutama pengguna jasa pendidikan, kemudian juga pengelola pendidikan. Iya, betul. Dan perlu diketahui juga, Mbak Sari, bahwasanya sebenarnya saya juga ada di dalamnya, karena saya menjadi komite sekolah, Mbak Sari. Sekaligus ya, anak sebenarnya di sini dipercaya menjadi komite sekolah, bagian
pengembangan kurikulum. Oleh karena itu saya betul-betul paham bagaimana kondisi sekolah di sini. Kemudian juga bagaimana prestasi sekolah di sini. Jadi saya mendapatkan Mbak Sari, mulai dari akademik saya dapatkan, kemudian karakter anak, termasuk di dalamnya akhlak, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Karena bayangkan 6 tahun saya berada di dalam sini, walaupun saya sebagai orang tua murid, kemudian juga Mbak Sari, saya kan sebagai pembina di sini, gitu, pembina di rumah secara kedinasan. Secara kedinasan. Iya, oleh karena itu saya tahu. Dan memang mungkin tidak perlu saya ceritakan terkait dengan prestasi yang ada di sini. Akademik dapat, kemudian non akademik dapat. Pokoknya semuanya lah dinilai di sini. Sudah sepaket ya. Jadi ternyata Nadar Madura tahu SD Plus Nur Hikmah ini sudah sepaket. Sudah satu paket, Mbak Sari. Jadi cuma memang gini, Mbak Sari. Saya memang hanya berkeinginan ketika saya menjadi wali murid pada waktu itu, kemudian juga menjadi komite pada waktu itu, cuma belum kesampaian sampai Saya ingin, langsung disampaikan mumpung ada kepala sekolah. Iya, saya ingin menyampaikan catatan kepada, dari Pak Fendi. Catatan dari saya ini. Dan alhamdulillah pada saat ini suatu momen terbaik bagi saya untuk menyampaikan katakanlah undang-undang saya. Iya, betul. Siapa tahu nanti ini bermanfaat. Jadi perbaikan dan bermanfaat kepada pengguna jasa pendidikan berikutnya yang ada di sini. Betul. Walaupun anak saya sebenarnya sudah kuliah. Sudah selesai. Di sini kalau misalnya kita ibaratkan postur tubuh postur tubuh di sini itu memang sudah gemuk gitu ya, sudah gemuk. Katakanlah ideal. Iya, betul. Jadi kalau gemuknya sudah tidak disangsikan lagi gitu. Ya. Yang paling penting adalah bahwa tambahkan tingginya gitu ya, sehingga betul-betul ideal, menjadi ideal. Yang saya maksudkan seperti ini. Di sini sebenarnya ada satu yang memang belum ada di SD lain gitu ya. Apa itu? Tolong itu coba dikembangkan gitu. Apa ya. Itu? Tolong dikembangkan. Pembiasaan berbahasa gitu. Wow, pembiasaan berbahasa. Selama ini pembiasaan berbahasa itu memang di sekolah-sekolah itu ada memang. Cuma sampai di kelas 6 sudah tidak ada itu. Nah, katakanlah mungkin orang tua murid itu tidak melihat hasil gitu ya. Tidak melihat hasil. Yang saya maksudkan adalah orang tua itu melihat hasilnya. Contoh anak itu menjadi terampil berbahasa Arab gitu ya. Wow. Kayak di alami berbahasa itu kan asing berbahasa gitu ya? Asing gitu. Bahasa asing itu yang lagi populer sekarang itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi tolong juga tidak kalah pentingnya bahasa Arab. Bahasa gitu ya. Arab. Karena di sini kan sesuai dengan SD-nya, nama SD-nya kan SD Islam, plus. SD Plus gitu. Iya. Dan jadi harus banyak plus-plusnya. Harus ada plus-plusnya. Dan saya tahu di sini itu Islam gitu ya. Cuma walaupun tidak disebutkan di situ SD Islam, tapi di sini itu Islam. Oleh karena itu kalau Islam itu kan lebih ke bahasa Arab gitu. Jadi antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu katakanlah disinergikan, diseimbangkan sehingga nanti orang tua murid itu betul-betul merasakan punya anak alumni dari Nurul Hikmah. Iya. Nah, itu tolong itu dipikirin. Baik, Pak Pak Fendi, kalau saya bisa tarik garis merah dari apa yang disampaikan Pak Fendi ini bahwa di sini sudah cukup bagus, cuman harus ada plus-plusnya. Plusnya tentunya di bidang bahasa. Ingin bahwa siswa di sini, lulusan sini sudah mahir atau punya dasar berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Mengapa ini saya sampaikan lagi? Walaupun sebenarnya saya sudah merasakan di anak saya itu sebagai alumni di sini itu, anak saya itu sebenarnya bahasa Inggrisnya oke. Barusan itu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di Universitas Bangkalan itu sudah bagus, cuma bahasa Arabnya masih belum. Jadi gitu. Tolong itu diseimbangkan. Gitu. Oke, gimana Pak Zubairi? Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Fendi ya Pak Zubairi. Keinginan yang luar biasa. Jadi dari SD plus inginnya jadi plus plus. Bagaimana Pak Zubairi melihatnya? Ya, jadi keinginan Bapak Haji Fendi ini selaku pengawas dan pembina kami dari Dinas Pendidikan untuk pembiasaan dari segi bahasa. Nah, kami sudah ada mata pelajaran yang sudah masuk di jadwal pelajaran kami yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab dan sudah bahasa ada, Inggris bahasa sudah Inggris ada juga. Bahkan Dinas Pendidikan juga kemarin sudah ada program namanya Sabara, Sabtu Berbahasa Madura. Nah, itu kami dan ini juga sudah dimasukkan. Akan sambut baik. Iya. Untuk pembiasan bahasa Madura karena memang anak-anak itu kebanyakan berbahasa Indonesia di sini. Sehingga program itu cukup baik bagi kami. Jadi pembiasaannya hari Senin dan Selasa itu bahasa Inggris. Iya, berbahasa Inggris. Rabu dan Kamis bahasa Arab dan hari Jumat Sabtu bahasa Indonesia.
Nah, mungkin nanti hari Sabtunya bahasa Madura. Jadi bahasa Madura. Sebenarnya sudah ada pembiasaan di sini. Hanya mungkin penerapannya kurang strong. Yeah. Sehingga nanti keluarnya diharapkan sama Pak Fandi lebih baik lagi gitu ya. Baik Pak Subairi, luar biasa sekali tantangan menjawab apa yang disampaikan Pak Fandi. Ini akan menjadi tantangan ke depan untuk Pak Subairi. Yeah. Menjadikan sekolah ini benar-benar paket komplit Tretan. Kalau SD Plus Nurul Hikmah kemarin dikenal dengan SD swasta yang sangat luar biasa, nanti akan menjadi lebih luar biasa lagi dengan paket komplit. Siswa-siswinya di sini, lulusan sini sudah bisa berbahasa asing, berbahasa Inggris dan Arab, dan juga nanti penerapan bahasa Madura. Begitu kira-kira Pak Subairi. Baik Tretan, sampai di sini dulu program Lensa Pendidikan kali ini. Perbincangan yang sangat luar biasa sekali dari dua orang yang sangat luar biasa. Dan nantinya kita berharap bahwa SD Plus Nurul Hikmah akan mencetak santri, siswa-siswi yang berprestasi, mengharumkan nama Kabupaten Pamekasan di bidang pendidikan. Terakhir Pak Subairi, harapannya untuk ke depan Pak Subairi seperti apa melihat SD Plus Nurul Hikmah ini? Jadi harapan saya mengenai prestasi, benar-benar terus dipertahankan ya, kalau bisa dinaikkan. Wow. Tapi yang kami tekankan di sini adalah karakter. Karakter. Jadi kami tidak ingin karakter yang sudah tertanam di peserta didik ini jadi menurun seperti itu. Iya. Oleh karena itu kami tunggu di bulan Januari. Iya. Di bulan Januari ada apa? Penerimaan siswa baru, santri baru. Kepada seluruh orang tua yang ada di Pamekasan, jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi untuk memasukkan putra-putrinya ke SD Plus Nurul Hikmah. Ditunggu di bulan Januari karena kuotanya terbatas sepertinya di sini. Iya. Jadi jangan sampai ketinggalan Tretan Radar Madura TV yang berada di wilayah Pamekasan untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD Plus Nurul Hikmah, karena SD Plus Nurul Hikmah ini memberikan semua yang diinginkan oleh wali santri ya, mencetak siswa yang berprestasi dan juga berakhlak baik. Baik Tretan Radar Madura, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Saya Sari Purwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Pendidikan.